Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Klik tombol lonceng agar mendapat notifikasi dari kami. Bye-bye. Halo guys, jumpa lagi bareng aku di sini di Budiar Clans Channel. Pada kesempatan kali ini kita berada di Beauty Zone dan aku bakal membagikan tips-tips kecantikan buat cewek-cewek. Jadi kalian yang merasa dirinya wanita, merapat ke sini ya. Kali ini kita bakalan mencoba look natural seperti yang aku pakai saat ini. Penasaran kan bakalan seperti apa prosesnya? Tetap di Budiar Clans Channel. Belum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari Budiar Clans Channel. Karena dukungan kalian sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Enjoy! 2000 years later. Oke guys, sebelumnya ini adalah peralatan yang harus dipersiapkan, yaitu pelembab, liquid foundation, compact powder, eyebrow, eyeliner, blush on, concealer, dan lip cream matte. Semua peralatannya dapat ditemukan di toko-toko kosmetik terdekat di kota Anda. Oke, itu aja guys. Langsung aja kita mulai. Check it out. Jadi, kali ini kita bakalan mencoba 100K Makeup Challenge. Dan langkah awal sebelum kita benar-benar mengaplikasikan makeup ke wajah kita, lebih baik kita untuk mencuci wajah kita menggunakan facial wash atau susu pembersih terlebih dahulu. Pastikan benar-benar wajah kita tuh udah bersih, baru kita aplikasikan makeup ya teman-teman. Langkah awalnya yaitu kita menggunakan pelembab. Jadi kita rapinya yang Viva pelembab under makeup. Isinya 30 ml. Dan ini digunakan sebelum kita menggunakan foundation. Benar-benar ini dipakai sebelum pakai apapun dulu. Jadi pakai ini dulu. Ini dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke. Oleskan merata di sekitar wajah. Setelah pakai pelembabnya, lalu sekarang step kedua kita pakai liquid foundation. Nah, ini dengan brand yang sama, Viva Cosmetic. Terus shade-nya yang natural, isinya juga sama 30 ml juga, cocok untuk semua jenis kulit. Jadi ini bisa buat semua jenis kulit ya. Sombong amat. Beda nggak kayak awal tadi. Kita pakai foundation. Sekarang step ketiga kita pakai bedak ya. Aku pakainya Rina UV Protection Compact Powder 03 yang peach. Jadi dia warnanya peach. Pakai lens,
aku pakai yang Implora. Bro pensil dark brown nomor 007. Harganya cuma sekitar 10.000. 10.000 aja. Murah banget. Sombong amat. Pertama-tama kita bentuk dulu bingkai alis. Maka awalnya nih bingkai dulu. Seperti ini, kemudian bawahnya kita bingkai lagi. Terjangkau banget harganya, ini 7.000, ini juga 7.000. Sombong amat. Oke, setelah pakai blush on, nah karena kita di sini nggak ada eyeshadow, jadi kita pakai Viva ini lagi. Kita pakai eyeliner. Di sini aku pakai dari produk dari Madame G. Nah, ini juga harganya terjangkau banget. Cuman karena ini sering aku pakai, jadi dia udah kotak begini. Udah tumpul, enggak tajam lagi. Kemarin ini masih lancip karena sering aku pakai, jadi jadinya kotak sedikit. Nah, di sini tertulis Silhouette Eyeliner Waterproof Gel Eyeliner Madame G. Ini harganya cuma sekitar 17
Terus kalau sering kita pakai kan akhirnya dia habis. Tinggal kita dorong aja di dalam sini nih. Ternyata dia masih panjang. Aku pikir kemarin udah habis, untung aja nggak aku buang. Aku dorong dari sini, nah dia keluar lagi, jadinya seperti ini. Masih panjang, masih bisa dipakai. Ini aku aplikasikan di sini ya. Terakhir kita pakai lipstick. Aku di sini pakai 2 lipstick. Ini lip matte ya. Aku pakai mereknya dari Inflora juga. Satunya tuh harganya 15.000. Kenapa aku pakai 2? Karena aku pengen bikin ombre. Nah, aku satu pakai shade 01 Inflora Jasmine. Jadi aku pakai 2. Nah, yang satu lagi aku pakai Inflora 03 yang dark berry. Nah, satu nude, satu dark berry. Untuk langkah awal, aku pakai yang nude lebih dulu buat dasarnya. Semua sih bagus sih ya, cuman aku lagi pengen variasi aja, pengen pakai ombre, pengen bikin ombre. Setelah pakai yang new, aku mau pakai yang dark berry. Mau pakai ini di ujung sini aja, sedikit aja. Bukan di ujung ya, di tengah-tengah, tengah atas dan tengah bawah. Oke, sedikit aja, nggak usah banyak. Nah, setelah itu kita rapikan lagi pakai tangan. Natural kita untuk tantangan 100% makeup challenge. Damn! Baik, setelah tadi kita mencoba tantangan 100% makeup challenge, nah hasilnya seperti ini. Bisa lihat sendiri ya, looknya natural. Dan kalian yang suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Comment sebanyak-banyaknya di bawah. Atau yang pengen aku bikin challenge apa lagi, comment aja di bawah buat kalian. Bye-bye. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan klik tombol loncengnya.